Halo guys, halo semua. Balik lagi di channel Brelrek BR. Di video kali ini kita main game lagi. Game yang akan kita mainin kali ini tuh adalah game BMG Drive, BMG Drive ya. Ini gamenya di PC guys. Jadi kita akan main dan kita mungkin akan main ala-ala off-road gitu ya guys ya. Nah, ini adalah menu utama dari gamenya. Jadi kita di sini akan pilih free roam aja ya. Lalu untuk mapnya kita pilih map yang ini nih, Jungle Rock Island. Oke. Oh, tapi ada juga ini map baru yang baru saya download, Nami Offroad. Nah, mungkin kita di Nami Offroad ini aja guys ya, karena memang track buat offroad. Kita langsung spawn aja. Oke cuy, di sini masih loading, kita tunggu aja nih loadingnya sampai selesai ya. Oke guys, sekarang kita sudah menggunakan kendaraan off-road kita kali ini ya. Langsung aja cuy, kita gas. Ini kita melalui jalan yang sangat ekstrim. Ini jalan ekstrim yang di sini guys. Ini bisa gak orang naik di sini woi? Gimana caranya naik ini nah? Tinggi sekali. Oh, enggak bisa ya. Jadi kita cari jalan yang lebih rata dulu guys. Ternyata tidak bisa saudara-saudara. Kita cari jalan yang lebih rata dulu, tapi ini enggak menantang sih. Yang lain ini enggak menantang, guys. Yang tadi yang menantang ya. Oke. Let's go. Banyak batu-batu di sini ya. Nah, ini jalan off-road tapi jalannya itu mulus, guys ya. Enggak ada lumpur, cuma jalan tanah aja gitu. Oke. Ini cukup mulus, kita coba terjun. Wow. Wih, kalau nabrak ini langsung penyok ini mobilnya ya. Ini mapnya luas kah? Kita coba lihat dulu. Ternyata lumayan luas ya, lumayan luas. Ini ada pulau di seberang sana. Yang ini guys, ini cara ke sini bagaimana, woi? Apakah di situ ada jembatan atau bagaimana? Ya entahlah ya. Kita langsung aja lanjut. Ini tadi kalau dilihat di mapnya ini bakal terus ke pantai ya guys ya. Ini katanya map offroad tapi nggak offroad offroad banget. Oke. Kita gas aja terus. Woi, awas woi. Woi, hehehe. Waduh, nabrak dong. Mundur dulu guys. Apakah mobil kita masih aman? Masih aman, masih aman. Lanjut lagi. Nah, itu pantainya sudah kelihatan ya cuy di sana. Kita coba ke pantai dulu. Oh, sangat keren sekali. Oke, kita sudah ada di pinggir pantai di sini guys ya. Nggak ada orang-orang, cuma kita sendirian. Woi, nabrak batu woi. Oke, kita kembali aja ya. Itu ada apa itu guys? Apa ini? Firewood. Well watching. Apa itu ya? Desember 13, 12 PM, tapi nggak ada tahunnya, guys. Aduh, itu orang bikin poster bagaimana itu ya? Oke, kita kembali lagi ke dalam hutan. Ini sebenarnya jalannya tidak terlalu ekstrim ya, sangat mudah sekali untuk dilewati. Saya butuh yang ekstrim-ekstrim sebenarnya, guys. Karena saya orangnya jago ya, jadi harus cari yang ekstrim. Nah, ini di sini kita ambil kiri ya. Ini masih bisa balap-balap ini guys ya. Lebih menantang map yang asli dari game ini sih sebenarnya ya. Sebenarnya lebih menantang map asli dari game ini. Karena pokoknya adalah map yang di game ini, yang asli dari game ini, dan itu dia lebih bagus ya menurut gue.
Oke guys, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga mod pastinya beda sama yang asli dari developer. Di sini kita mau kemana saya juga nggak tahu. Di sini mulai banyak batu-batu yang kita temui guys, ya mulai-mulai menantang lah ya jalannya. Oke, di situ ada jalan yang sempit sekali, ini ada jalan yang berbatu-batu. Kalau kita terjun dari sini apakah bisa? Oh, duar. Woi. Kalian lihat itu guys, mobil kita hancur. Bagaimana caranya nih supaya kita bisa kembali ya? Saya juga nggak tahu coy. Wih, kalian lihat ya, berasap guys. Ini baru real. Ini namanya game yang sangat real ya kan, berasap. Oke guys, karena di map sebelumnya kita sudah nggak bisa lagi terselamatkan, jadi kita ke map baru. Di sini ternyata tempat turun kita itu sangat jauh sekali ya dari tempat ini, dari off-road guys. Jadi kita cari dulu lah ya yang dekat-dekat sama jalan-jalan off-road. Oke, apakah ini dekat dari jalan off-road? Nggak tahu juga sih cuy, tapi kita jalan aja dulu ya, siapa tahu kita menemukan tempat off-road yang keren di sini. Ini saya sukanya karena dia itu di hutan ya cuy, di hutan jadi bagus aja. Nah, kalian bisa lihat di sini kita langsung mendapatkan jalur tanah yang pastinya bagus untuk kita jadikan buat jalan off-road ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini mapnya bagus banget. Kita masuk ke dalam lumpur guys, ada air-airnya juga. Ini kayak empang di sini ya, kayak empang. Wow, keren banget guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita melewati lumpur ya, ini lebih menantang sih dari map yang tadi ya, lebih bagus ternyata map asli dari game BMG Drive ini. Oke, dan di sini kita melewati jalan aspal ya. Tapi kita lanjut aja, kita akan tetap melewati jalan tanah, guys. Oke, dan kalian bisa lihat di sini kita sangat kencang sekali ya. Sangat kencang sekali kita melewati jalur tanah ini. Awas. Awas nabrak. Soalnya kalau nabrak bakal hancur banget ya mobil kita ya. Jadi kita hati-hati aja guys. Oke, kita lanjut lagi nih cuy. Ini masih di tempat yang sangat ini ya, sangat ekstrim. Oke, kita lewat aspal lagi, jalannya sempit, jalur tanah. Waduh, keren sini ya. Keren banget lah, masa enggak. Oke guys, ini kayaknya kita bakal sering-sering main game ini sih ya. Kalau kalian setuju kita sering main game ini, kalian bisa komen aja kalau kalian suka ya. Ini keren sih gamenya, saya suka aja kalau kita bisa berpetualang kayak gini ya. Oke, malah oleng dong mobilnya kita ya. Oke guys, kita lihat-lihat lagi yang lain. Biasanya itu kita bisa lewat sungai loh ya, cuma kita belum nemu sungai aja nih di sini. Biasanya ada sungai guys yang bisa kita lewati ya. Oke cuy, dan ini di pinggir jurang, di pinggir jurang banget. Aduh, saya bersin guys ya, sorry. Oke cuy, dan ya inilah, beginilah map offroadnya. Lain kali kayaknya saya bakal download mod off-road dulu ya. Saya akan download mod kendaraan off-road gitu, mobil off-road. Entah itu mobil apa, yang pasti buat off-road ya. Biar kita bisa main game off-road lagi, atau main game BMG Drive ini dalam mode off-road lagi ya. Ini soalnya seru banget, mapnya luas, lewat tengah hutan guys. Kalian pasti setuju lah ya kalau game ini memang keren banget. Sayangnya game ini ya cuma di PC ya, nggak ada buat
di HP gitu guys ya. Soalnya kalau game ini tuh kalau kita kecelakaan dia itu hancurnya benar-benar hancur juga guys. Oke, jadi seperti itulah, soalnya kita di sini sudah masuk di jalan aspal juga, walaupun di sini ada jalan offroad lagi. Tapi mungkin video kita kali ini cuma sampai di situ aja guys. Saya juga sebenarnya belum terlalu tahu ya untuk misi-misi di game ini apa aja. Yang pasti ada kok ya misi-misinya, tapi saya belum tahu aja cuy. Jadi buat kalian yang suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di next video. Kita bakal tabrakin dulu mobil ini. Gak tahu kita mau tabrakin kemana guys. Yang pasti kita tabrakin aja ya, biar kalian bisa lihat kalau rusaknya itu real banget ya. Oke guys, mobil kita sudah rusak. Oke, segini aja. Sampai jumpa di next video.